Halo teman-teman, oke, kali ini kita akan bermain game yang bernama Source Contract ya, Source Contract ya. Jadi gamenya kalian bisa download di TapTap teman-teman, dan gamenya size-nya sekitar 1 GB ya, nggak sampai 2 GB. Dan ini gamenya seperti apa aku nggak tahu ya teman. Jadi kita langsung aja, oh ya untuk bahasanya masih bahasa Korea ya. Oke, seperti ini ya gamenya teman-teman. Oke, cukup bagus ternyata ya. Ada skillnya juga. Oh ya, untuk loginnya teman-teman, loginnya kalian bisa pakai Google dan Facebook ya. Cuma tadi agak ada masalah sih kalau login buat Facebook. Jadi tadi aku lewat ini, apa namanya, loginnya pakai Google. Oh ya, untuk gamenya kalian nggak perlu pakai VPN ya, nggak perlu pakai VPN Korea untuk main game ini. Oke, gamenya ini bisa ganti karakter ya. Buset, bosnya keren. Summon menunggu bisa summon. Oke, kita ganti karakter ntar. Buset, HP-nya bos kita kok gede banget. Selesai. Jadi nggak perlu lawan sampai ini ya. Oke, ini tampilan menunya ya tadi. Kita lihat tutorialnya aja bentar. Oh, ada kacanya teman-teman gamenya. Ini ada kartu baru. Wih, senjatanya keren ya. Siap. Drop item lah. Intinya gimana ya? Agak susah nih ya. Mantap. Ini bisa dihancurin nggak? Nggak bisa. Selesai. Ada pengen lihat ultinya tadi. Oke, level 2. Sekarang kita bisa bawa dua karakter.
itu tadi karakternya dapat dari mana itu ya? Kayaknya dari misi itu tadi deh. Soalnya kalau nggak aja cuma dapat satu ini doang yang aku pilih. Mimpi ya selesai dong. Padahal dari tadi pengen nyoba mimpi ini. Ini level kan? Oh, bukan. Naikin status. Karakternya keren-keren menurutku dari tadi. Bosnya aja yang pertama tadi keren banget. Mati kan? Belum. Kenapa sih? Rasanya belum selesai tadi. Untuk karakternya, untuk tier yang tinggi, oh ada SSR teman-teman. Yang paling tinggi ya. Jadi SR, SSR, SR, dan R. Aku suka desain karakternya. Shinkan Diogenes. Oh, sekarang bawa tiga karakter sekarang. Karakter baru itu gimana ya? Ini bukan yang ini. Ini ultinya gak, ini gak perlu penuh. Kayaknya lama banget ini penuh. Selesai dong. Kayaknya di sini ada kelas-kelasnya ya, kalau dilihat dari apa namanya, dilihat dari itunya tadi, dari profil-profil karakternya tadi teman-teman. Soalnya dari vendor-vendornya tadi ya, ada yang assassin, ada yang magician, kayaknya kelasnya banyak. Jadi bukan sekedar karakter yang ini aja.
sudah ni masuk. Ya. Ya. Mana musuhnya? Hilang. Itu. Mampus. Musuhnya cepet banget matinya. Jadi ultinya ini nggak sempat kepakai gitu. Suruh ngapain? Itu bosnya datang. Oke, mantap. Oke, ulti. Tiba-tiba ada salib muncul. Oke, kita akhirnya bisa ke tombol menu. Kita lihat, kita dapat apa aja di sini. Oke, sampai di situ aja ya untuk kita bermain Source Contra. Jadi gamenya menurutku mirip ini ya teman-teman, mirip Honkai Impact dan mirip juga sama akhir-akhir ini sih banyak banget game-game yang model seperti ini ya, yang mirip-mirip Honkai seperti itu. Cuma aku lupa judulnya apa. Untuk game ini nggak tahu ya rilisnya kapan. Cuma tadi iseng lihat web terus lihat ini dan aku coba. Dari style gamenya anime banget ya, dan rupanya bagus. Dan ininya apa namanya, skill-skillnya juga keren ya, rupanya keren. Cuma kontrolernya aja yang menurutku agak sulit ya. Mungkin karena aku aja atau kalian juga ngalami, aku nggak. Oke, kalian bisa download gamenya, Source Contract namanya. Kalian bisa download di GoApp. Untuk gamenya sendiri sekitar nggak sampai 2 gigaan, mungkin 1 giga setengah ya. Jadi seperti itulah gamenya. Sekali lagi makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.